السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Terima kasih pada pengurusi juga urus dia program perkampungan sunnah. Dan tuan dirahmati oleh Allah, tajuk yang diberikan kepada saya petang ni, kuliah hasa. Kuliah hasa ni, lepas hasa ni biasa orang jogging. Pagi orang senam aerobik. Lepas asal orang jogging, tapi lepas kita lepas asal kita mengaji. Anda ambil perbahasan tauhid dalam Al-Quran ini, di antaranya karangan Syah Waliullah Ad-Dahlawi di dalam kitab Hujjatullah Al-Balighah. Baik. Dan juga apabila kita sebut mengenai dengan tauhid, ia merupakan perkara asas dalam agama yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama ni apabila kita sebut la ilaha illallah, kita kena bercakap masalah tauhid. Dan apabila kita bercakap masalah tauhid, kita kena bercakap masalah lawan kepada tauhid itu syirik. Apabila kita sebut Muhammadur Rasulullah, kita kena bercakap bab sunnah. Dan kita kena cakap lawan kepada sunnah tu, dia panggil bid'ah. Itu agama. Dan agama yang datang kepada kita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni memang dia datang begitu. Memang kaedah dia begitu. Cakap bab tauhid kena bercakap bab syirik. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala ni merupakan salah satu daripada benda fitrah semula jadi manusia. Marilah golongan macam mana hak tidak mempercayai Allah taala, kita panggil golongan ateis yang tidak percaya pada Allah, tidak ada wujudnya Allah, sama ada komunis, golongan sosialis dan sebagainya. Tapi hati kecil mereka itu tidak boleh dinafikan, tidak boleh menafikan adanya Allah Ta'ala. Itu orang panggil fitrah semula jadi. Kerana tidak ada benda yang ada di atas muka dunia ini terjadi dengan sendiri. Tak ada. Tuan-tuan carilah apa di atas muka dunia ini terjadi dengan sendiri. Tidak ada. Itu akidah. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menyebut beberapa sifat-sifat dia yang seakan-akan nak sama dengan manusia, Allah taala wa mari dia punya kata kunci dia dalam Al-Quran. Itu laisa kamithlihi syai. Kalau Allah taala sebut duduk pun tak sama. Sebut tangan pun tak sama. Sebut muka pun tak sama. Itu akidah. Tak payah duduk takwil-takwil. Tak payah dia cakap kalau-kalau, tak payah. Jadi pening orang mengaji tauhid ni sebab dia bercakap kalau. Kalau Tuhan begini, begini. Kalau tak begini, begini. Allah, serabut. Cakap kalau-kalau ni serabut. Betul tak? Kalau orang lah telefon kita. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau pergi minum air, mana? Ha. Kalau nasi kabu, mana? Kalau kedah tu, mana? Ha, serabut. Akak telefon, hello, Ustaz, mari minum air kedai tu, besar masalah.
Nampak kan ni? Ha, ni ada orang mengajar tauhid kalau begitu, kalau begini. Anak murid pun pening, tok guru pun pening sama dengan anak murid. Hak ni yang wujud waswas ni dalam masalah tauhid. Waswas. Waswas ni oleh kerana apabila kita fikir Allah Subhanahu Wa Taala tu serupa dengan kita, kita nak takwil benda lain. Sedangkan Allah Ta'ala dia buat mari sifat baik duduk ke tangan ke muka ke jari ke, semua Allah Ta'ala sebut laisa ka mithlihi syai'. Ini akidah. Boleh faham ke dia? Minta maaf lah kalau saya cakap bahasa Kelantan sikit dah. Sebab ustaz tak diparok dia wiperlih. Dia cakap koi, koi, koi apa dia kata. Aku tak pegak ke kuih. Rupanya semakin nah, kita tak faham. Jadi hak ni bahasa Kelantan, bahasa bodoh pula. Nak faham-faham, tak mau faham sudahlah. Baik. Al-Quran menceritakan bahawa keadaan-keadaan tertentu naluri semula jadi manusia yang terpendam dalam diri yang lupa dan lalai akan sedar kembali ketika mana manusia ni akan cari Allah Ta'ala ketika mana dia ditimpa musibah. Ha, tu. Hatta golongan yang tidak bertuhan sekalipun, apabila mari musibah, dia akan cari Allah. Akan cari. Hatta manusia jahat pun, bila timpa musibah, ha, baru mengaku. Contoh Fir'aun. Kenal ke demo Fir'aun? Waris kau pakcik? Dah. Kita kenal Fir'aun ni sebab kita tahu Allah Ta'ala sebut Fir'aun dalam Al-Quran. Tak ada lah yang paling jahat atas muka dunia ni Fir'aun. Fir'aun paling jahat. Jahat Fir'aun ni dia mengaku dia Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang tinggi sekali. Oh, menipal lah saya tak fikir. Dia mengaku dia Tuhan, syaitan kata Allah Abang, oh, boleh mengaku Tuhan. Syaitan ni jahat. Tapi taklah siapa mengaku Tuhan. Ni manusia yang jahat lebih pada syaitan. Ketika mana? Oh, ketika dia berlawan dengan Nabi Musa, ketika dia ada kuasa, ketika dia ada segala-galanya dalam tangan tu. Dia kata, aku Tuhan. Aku hebat. Aku langit bumi ni hak aku. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala tarik segala apa yang dia ada, ketika mana? Ketika dia duduk dalam laut. Tengah-tengah lemah dalam air. Nak mati tu. Dia kata apa? Ah, aku beriman dengan Tuhan Musa. Hal ana. Allah Taala kata, hari ni baru mu nak mengaku beriman. Dulu mula hak jahat. Mula hak kafir. Mula hak tambah pada seruan Nabi Musa. Ketika mana tu? Ketika kuasa tak boleh tolong dia, ketika apa yang dia ada tak boleh tolong dia, ketika tu manusia cari Allah Ta'ala. Tu fitrah. Pertama. Yang kedua, ketika menghadapi bahaya mati, ha, cari Allah juga. Tak mati lagi tak apa, sedap cakap kalau tak mati lagi ni. Nah, nak sembah sampai ke malam pun tak apa, tak mati lagi. Berapa banyak orang yang cari Allah ketika mati sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Di antaranya ayat, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut. Mu tengok ketika mana orang zalim nak mati. Malaikat hulur tangan pada dia. Ayat yang lain Allah Ta'ala sebut lagi. Nak orang nak mati ni. Dia mengadu pada Allah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Walan yuakhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun.
Rabbi laula akhartani, ya Allah, lewatkan saat aku nak mati ni. Fasaddaqa, aku nak bersedekah. Ni ketika nak mati cari Allah baru nak bersedekah. Wa akum minas salihin, nak jadi orang baik-baik. Tu fitrah manusia cari Allah ketika nak mati, dan fitrah manusia cari Allah ketika mana wujudnya musibah. Baik. Tuan-tuan rahmati oleh Allah, tauhid ni merupakan ajaran para nabi alaihi wassalatu wassalam, dan ia merupakan mata rantai yang disambung sejak daripada zaman era dakwah zaman Nabi Nuh. Firman Allah Taala, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Allah Taala sebut dalam surah An-Naml ayat 36. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan, dan demi sesungguhnya aku bangkitkan pada setiap umat itu rasul, an ya'budullaha, ajak orang balik jadi hamba Allah, itu tugas. Wajtanibut taghut, dan juga lawan taghut. Ajak orang balik jadi hamba Allah ni, dia tidak akan jadi hamba Allah Taala kalau tak kenal Allah Taala. Maka dia pun nak kenal Allah Taala. Nak kenal Allah Taala dengan cara yang disebut oleh Allah Taala sendiri. Kita tidak boleh kenal Allah Ta'ala dengan cara kita. Tak boleh. Tak jumpa cari Allah Ta'ala ni kalau guna kaedah kita. Kena guna kaedah Allah Ta'ala yang berdasar kepada Al-Quran dan Hadis. Tuan-tuan rahmati Allah, kalau tak guna kaedah ni, Quran Hadis ni, nak cari Allah Ta'ala, dia marilah penyakit yang kita sebut tadi. Penyakit waswah dalam masalah tauhid. Nah, dia boleh sembah Allah Ta'ala, dan dia juga boleh seru ruh para wali supaya tolong menyelesaikan masalah dia. So puak-puak ni lah, puak-puak kuburiyun dia panggil. Faham ke tak, pakcik? Ha, puak-puak sembah kubur ni, puak-puak ni ni tak jumpa cari Allah kerana tak ngaji tauhid. Kalau orang ngaji tauhid berdasar kepada Al-Quran dan Hadis, dia tak akan buat gitu. Kita akan buat sebagaimana orang duk buat. Kenapa? Tauhid yang berdasar kepada Al-Quran dan Hadis ini jelas. Maka ulama salah buat kaedah, ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma wa sifat. Ini kaedah ni. Uluhiyah dalilnya begini, rububiyah dalilnya begini. Yang tertua pun mengaji belakang dah ni. Hak mari ni hak mengaji belakang dah ni. Nah, saya tak payah hura lah tu rububiyah uluhiyah tu. Oh, kalau hura hak tu kena sambung esok pula lah. Tapi tauhid ni lah tauhid yang kita cari, yang kita tidak akan was-was dalam masalah mempercayai Allah Taala. Kalau tidak was-was, tak jumpa cari Allah ni. Nah, kalau tak jumpa cari Allah, jadi mana? Pakcik, jadi ayah peng lah. Tak jumpa cari Allah, dia sendiri jadi Tuhan. Payah-payah aku sendirilah, dia kata. Ini nak beritahu tuan-tuan. Baik. Itu tugas Nabi. An ya'budullaha wajtanibut taghut, dan mesti lawan taghut, makna lawan syirik. Lawan syirik. Itu tugas Nabi. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala sebut lagi al-anbiya. Firman Allah taala, aku tidak mengutus kamu wahai Muhammad seorang rasul melainkan kami wahyukan kepadanya. Allah taala beri wahyu bahawanya annahu la ilaha illahu, tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan dia, ini Allah. Aku utusmu ni Muhammad ada kerja besar. Bukan aku utusmu ni nak tunjuk selipamu. Suruh orang gantung atas kepala. Panas sikit lah kuliah saya ni dah, minta maaf dah. Aku utuhmu ni bukan nak mari buat minyak wangi ru'yah. Aku utuh ni Muhammad bukan nak mari buat air japi. Aku utuh ni Muhammad bukan nak jual orang panggil benda-benda khazanah hak mu akan tinggal. Tidak. Aku utus kamu nombor satu sekali supaya kamu ajak manusia annahu la ilaha illa, biar tahu bahawa tidak ada Tuhan melainkan aku. Oh, jelas lah tu kalau orang ngaji.
Boleh faham dah tu. Tu tujuan apa utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukan aku utuh Nabi Muhammad nak suruh orang pakak bergendang. Pakak qasidah, bukan aku utuh Nabi Muhammad nak suruh mari menari. Tidak. Saya tak kata ke siapa-siapa ni kalau berasa minta maaflah. Kalau berasa pemuju, tak berasa pemujulah. Nah, kalau berasalah ustaz ni cakap pemuju sebab hatimu tak mampu lagi. Hatimu hidup lagi. Menandakan aku sebut ni mu berasa hati. Kalau aku sebut apa-apa muda awak dah tahu awak super lembu kenyal, mana hatimu mati dah. Bersyukurlah sebab terasa. Betul ke tak ni? Ha. Mahlah pak cik dah. Kasar sikit cakap ni tapi padang tubuh kasar ni. Baik. Baik. Kena faham tugas Nabi tu. Bawa tauhid. Dan tauhid kunci kepada kejayaan manusia. Dan tauhid memberi erti kepada penciptaan manusia dan makhluk-makhluk lain. Itu tauhid. Nak beritahu kepada kita tauhid ni merupakan agenda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan Nabi saja. Nuh, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan. Rasul hak belum pada Nabi ni pun nak bawa hak ni. Kalau kita tengok perkataan para nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Nabi Syuaib sebut pada kaum dia, qala ya qaumi ibudullah, kaum aku mentaatlah pada Allah, jadi hamba Allah. Wa ila madyan akhahum Hud, pada negeri Madian aku utuh Nabi, qala ya qaumi ibudullah, wahai kaum aku baliklah pada Allah. Ila Thamud akhahum Salih, qala ya qaumi ibudullah, kepada kaum Samud aku utuh Nabi dia, beritahulah baliklah kamu pada Allah. Ini tugas ni orang panggil. Tugas Nabi, hak Nabi tinggal ni, akhir dengan Nabi Muhammad SAW. Dari segi jawatan, tidak layak dah orang lain untuk jadi Nabi lepas pada Nabi Muhammad SAW. Tapi dari segi tugas dakwah, dia masih lagi bersambung. Disambung oleh siapa? Disambung oleh ulama warasatul anbiya. Orang yang digelar sebagai ulama, dan dia ni orang yang diberi ilmu oleh Allah Ta'ala dan waris bagi Nabi. Waris Nabi ni bukan makna keturunan Nabi. Dah. Waris Nabi makna ilmu ulama tu sebut, dia potong stik sebiji daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, tu kena faham. Al ulama warasatul anbiya makna ulama yang potong stik ilmu dengan Nabi. Yang potong stik akidah dengan Nabi. Yang potong stik ibadah dengan Nabi. Tiba-tiba alim ulama tidak patah setiap ibadah dengan Nabi. Itu bukan alih ulama itu. Nah, itu bukan alih ulama. Itu nak panggil apa panggil lah. Itu bubuh sendiri lah itu. Letak sendiri. Ada orang mengaku ulama. Oh, saya ulama. Saya tak sih. Tapi ibadah dia tak sama dengan Nabi. Dia ajar orang tak serupa dengan Nabi. Akidah dia tak serupa dengan Nabi. Maka itu bukan ulama. Itu penyemak orang panggil. Boleh faham tak pakcik? Minum air dulu sikit. Pakcik tak payah minum air, tak sakit tekak. Ha? Orang yang dengar ni tekak tak sakit. Telinga je panah. Hak bercakap ni dia sakit tekak. Bismillah. Baik. Dan manusia dibangkitkan oleh Allah Ta'ala kerana tauhid. Tauhid yang betul. Yauma la yanfa'u malu wa la banun. Hari yang tidak ada guna harta benda dan anak pinak. Illa man ata Allah biqalbin salim. Kecuali orang yang datang mengada Allah biqalbin salim. Qalbin salim maknanya akidah selamat. Akidah betul. Tidak akan dibangkit di hadapan Allah sebagai seorang hamba Allah Ta'ala kalau akidah tak betul. Kalau atas muka dunia ni minta syafaat dengan orang lain dah. Tidak minta syafaat dengan Allah Ta'ala. Dah akhirat nak bangkit dalam akidah yang betul ke mana. Hak benda yang kita syirik ni Allah Ta'ala tanya, aina syuraka'ukum. Mana hak benda mu syirik tu mu bawa mari sini. Kalau kubur-kubur buat mari sini. Kalau mu tawassul dengan benda Tuhan mu mari belaka. Hak musyrik atau muka dunia dulu mu mari sini.
Suruh dia pula. Hak musyrik ni kalau kubur ni hang musuh kubur ni minta. Hak masuk syurga. Tapi Allah Taala marah sangat orang syirik ni. Inna syirk la zulmun azim. Syirik ni perbuatan zalim yang amat besar. Zalim ni banyak jenis. Ha? Al-Quran Allah Taala sebut man azlamu wa man azlamu 2-3 ayat. Man azlamu mimman man'a masajid Allah ayudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha wa man azlamu mimman iftara 'ala Allah kadhiba wa man azlamu lu tu gapa ayat Al-Quran tapi syirik Allah Taala sebut innasyirk la zulmun 'azim. Syirik ni zalim yang amat besar yang minta maaf kalau orang tu mati dalam syirik tanpa bertaubat dengan Allah Allah Taala buh neraka. Bukan main-main syirik ni. Dosa lain Allah Ta'ala boleh apa lagi. Dia sesat ni dua jenis pak cik sesat ni. Berdasar kepada ayat ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Muhammad ni hak mu ikut ni ma dhalla sahibukum dia tidak dalalah, tidak sesat wa ma ghawa. Ghawa ni kita panggil riwayah, riwayah ni maknanya perangai tak comel. Pergi mengendak anak dara orang, panggil tak comel. Tak apa, betul-betul boleh apa dosa tu. Tapi jangan pergi gendak pula. Lagi saya kata, Tuhan apa dosa, pakat pergi gendak belakang, tak apa. Mesti tak kata apa dosa. Tenuh aku nak jawab pula. Dah? Hal tu dosa belakang tu, jahat-jahat. Tapi, zalim ni minta maaf. Apa ni, syirik ni minta maaf. Syirik tidak ada belah kasihan Allah kalau mu tak taubat dengan aku. Kalau benda lain mu buat, kalau aku nak apa dosa mu dengan sebab ada ikhlas. Aku berkenal sangat dengan ikhlas yang mu buat ni. Tak apa aku boleh hapung. Berdasar kepada ayat wa yaghfir ma duna dhalika liman yasha. Allah Taala boleh ampun sebarang dosa hak dia buat ni. Ha? Ada satu benda hak Tuhan berkenan dengan dia. Oh Tuhan apa dosa dia? Tapi syirik minta maaf. Aku nak kira bercara depan aku. Kalau mu mati, takkan dah tidak bertaubat dengan Allah Taala. Baik. Menurut Syah Waliullah Ad-Dahlawi, seulama India, dalam kitab dia Hujjatullah Al-Balighah, dua tiga poin saya sempat ambil. Dalam Al-Quran ni dia kata, kalau kita nak bahagi dia, kita boleh bahagi kepada empat bahagian. Quran ni, kalau kita nak bahagi bicara masalah tauhid ni, dan Al-Quran sebutir ni, sebiji Al-Quran ni dia memang masalah tauhid. Sebab Nabi diutus pada kalangan masyarakat jahiliyah. Ia bukan dia tidak percaya pada Allah. Tuan-tuan jangan faham. Masyarakat musyriki Mekah ni tak ada agama. Tidak. Dia ada agama. Dan dia mengaku dia pegang dengan agama Nabi Allah Ibrahim. Sebab tu dia pergi buat haji. Dia buat haji. Haji ni zaman Nabi Allah Ibrahim lagi. Wa bawwa'na bi Ibrahim makan al-bait. Allah Taala suruh Nabi Ibrahim bina Kaabah zaman dia lagi. Buat haji. Tapi penambahan kepada agama tu dibuat oleh generasi-generasi yang ada sampai satu tahap sembah berhala. Sembah berhala. Daripada tok nenek lagi dah sembah berhala, lepas tu mari-mari generasi, tak ada orang nak beritahu bahawa berhala yang sembah ni tak betul. Tak ada lebat. Allah Ta'ala, Allah dia sebut. Ucapan Abdul Muttalib, Toki Nabi. Apabila Abraha nak mari serang kota Mekah, Abdul Muttalib pergi jumpa. Pergi jumpa dengan Abraha ni. Dia kata, buat mari kambing aku tu. Kambing yang muar rapah tengah jalan tu. Buat marilah tu buat aku. Abraha kata, tak ada lah Abdul Muttalib ni aku kenal sebagai seorang pemimpin yang orang panggil hebat lah. Seorang negarawan yang sayang pada negara. Tiba-tiba aku nak mari serang negaramu, nak mari perutuh Baitullah yang mu puja selama ni. Mu tidak nak bincang masalah nak perutuh Baitullah ni. Mu pergi minta kambing mu.
Tak? Oh, kalau dari segi seorang pemimpin lah kita kata, tak ada integriti lah. Eh? Bicara masalah yang besar ni, masalah nak mari serai negara, nak putus Kaabah, nak sembah, nak puja tok nenekmu tiba-tiba nak mari minta kambing. Kambing ni mau beli dengan orang lain, boleh. Tak minta dengan aku pun. Ha. Apa jawab Abdul Muttalib? Kambing ni aku. Baitullah tu ada tuan di Allah. Sebab tu dia panggil Baitullah, rumah Allah. Wa mari satu ayat Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulun Allah. Kalau mu tanya Muhammad pokok-pokok jahiliah tu, siapa dia hak buat langit bumi? Dia jawab Allah. Makna Allah tu adalah hati dia tu. Dekat mana salah dia tu? Ah, baik. Kita pergi satu-satu. Ada empat bahagian. Bahagian yang pertama, kewujudan yang wajib adanya pada Allah. Hanya Allah bersifat qadim dan baqa. Segala sesuatu selain Allah mungkin adanya, yakni didalui Adam tiada dan tidak bersifat dengan baqa kekal. Sesungguhnya apa sahaja selain dari Allah, segala kewujudan akan fana belaka kecuali Allah. Ni masalah kewujudan Allah Ta'ala ni, siapa pun ada masalah. Ha. Hatta golongan yang mengaku dia tak ada Tuhan, golongan etis tak ada Tuhan, mengaruk dia je. Mengaruk dia, dia khoyak gitu, dia tenggelam dengan falsafah dia. Tapi dia tak boleh juga lah sekali kita bahas-bahas dengan dia, mengaku juga ada Allah. Mana boleh jadi sendiri. Likulli syai'in sababa. Siap benda ni sebab. Nah, sebab tu Allah ni, kaedah kita puji Allah. Puji Allah. Puji ni ada empat bahagian kalau orang ngaji pondok. Yang pertama dia panggil puji qadim bagi qadim. Allah Ta'ala puji diri dia sendiri. Yang kedua, Allah Ta'ala puji barang yang dicipta. Allah Ta'ala puji Nabi Muhammad tu, hak dicipta. Allah Ta'ala puji manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang ketiga, kita puji Allah. Yang keempat, kita puji sama kita. Kita puji Allah, dia tidak beranak. Dia tidak apa orang panggil puji Allah, dia hanya setakat Allah. Puji orang lain. Besar ustaz ni. Ah, oh, besar lah aku makan banyak. Nampak besar makan banyak. Ha. Oh, awak ni segak. Oh, segak lah. Mak saya ratu cantik. Nah. Ha. Awak ni gini cerdik lah. Anak ni cerdik lah. Saya datang ngaji tuition. Dia belajar tuition lagi cikgu di sekolah pun ajar. Pandai ajar dia. Lepas tu dia cerdik. Maknanya bersebab. Tapi Allah tak ada. Cerdik Allah ni. Oh, cerdik cikgu dia ajar. Nak kata gitu. Tak pernah sabar. Kalau Allah Subhanahu Taala ada cikgu, letih kita. Nah, ha. Mesti kita cari cikgu dia lagi sebab Allah Taala ni ada cikgu, tak ada cikgu. Besar Tuhan, ha, besar pasal pok dia besar. Mana ada pok, mana ada anak Tuhan ni, lam yalid wa lam yulad. Ah, tu biasa. Masalah jadi sendiri ni, hatta orang tak ada Tuhan pun dia tak mengaku. Dia khayal saja. Alah sekali dia mati hujah, tidak ada benda yang jadi sendiri. Tak ada. Lagi makanan nak jadi nasi tu dia kena masak dulu, dia kena buhai, air pula kena sokak dengan beras. Kalau air banyak jadi bubur. Kalau air kurang makan nasi metah sakit perut-perut. Nampak ni? Itu pun kena buat dulu sebelum jadi benda. Apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala yang buat segala sesuatu. Dia buat. Allahu Akbar. Baik. Yang kedua, tauhid yang kedua kata Syah Waliullah. Hanya Allah yang mencipta arasy. Langit, bumi dan semua benda unsur selainnya adalah ciptaannya. Ah, ni tauhid yang kedua dalam Quran.
Hanya Allah yang mencipta arasy. Tidak ada lagi kenyataan daripada Allah, arasy ni aku buat sikit tak ada sudah, patut aku suruh orang lain buat. Tak ada lagi. Ataupun langit ni aku tinggal ni setapak tangan ni, oh tak ada sudah lah ni. Tak cukup bajet. Nah, kalau kita mula sabar, mana haji rumah tak sudah ni? Habis tak tapal semi semua ni kenapa? Ni rumah saya tak ada bajet ni. Boleh jadi manusia buat. Tapi Allah ni tak ada. Semuanya beres. Sebelum Allah Taala cipta manusia ni, dia cipta langit, cipta bumi, cipta sungai, cipta air, cipta segala kelengkapan yang diperlukan oleh manusia, dia buat. Kita manusia perlu apa? Perlu pada nyawa. Ha, ambil nyawa. Ada nyawa saja, ada mata, telinga, tak besar lagi. Mata ada, mulut boleh cakap, telinga pun okey, nyawa pun okey. Akal tak ada. Sama dengan lembu lah. Nah, ada akal yang boleh mikir ni. Boleh fikir. Sebab tu Allah Ta'ala dalam Quran ni, innama yatadhakkaru ulul albab. Allah Ta'ala sebut banyak perkata ulul albab. Peringatan aku bagilah Quran ni bagi orang yang ulul albab. Orang yang cerdik. Orang yang menggunakan akal yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sempurna, maka dia cerdik. Apabila dia cerdik, dia akan fikir bahawa aku Tuhan dia. Apabila dia cerdik, dia akan bersyukur bahawa nikmat aku bagi ni mari daripada aku, bukan mari daripada dia. Apabila dia cerdik, dia akan puji aku, tak puji orang lain. Apabila dia cerdik, dia akan ikut Nabi aku kira sebab dia cerdik. Boleh faham? Ha tak ikut Nabi ni, ha tak cerdik. Ha tak cerdik. Kalau kata bodoh, marah tak? Tak cerdik tu bahasa lembut lah tu. Kalau orang kata-kata, bodoh mu ni. Oh, kata aku bodoh. Tapi kalau kata, jahil awak ni. Memang saya ngaku saya jahil. Padahal jahil dengan bodoh tu sama ya. Nah, tapi bahasa kita guna tu. Baik, tu yang kedua. Yang ketiga, hanya Allah yang mengurus tadbir langit, bumi dan semua perkara yang ada keduanya. Yudabbirul amra. Segala urusan ditadbir oleh Allah. Tadi hak buat, hak masalah buat. Kalau aku buat saja aku tak urus, susah juga. Nah, buat-buat saja. Langit buat, bumi buat, apa tu biar gitu ikut mulah. Langit mu nak turun hujan bila, matahari mu nak keluar bila, abanglah matahari ni. Matahari kata hari ni, minta maaf lah Tuhan, hari ni nak keluar pukul 11. Oh letih kita. Qiyamullah daripada pukul berapa? Pukul 2, pukul 11 tak habis lagi. Matahari tak keluar lagi. Ha letih. Baik aku hak tadbir. Udabbirul amra. Yufassilul ayat. Aku hak tadbir. Langit bumi ni aku buat. Masalah pukul berapa nak naik matahari, masalah pukul berapa nak tergelam matahari, masalah nak naik bulan. Hak jenis bulan sabit ke bulan purnama ke anak bulan ke pok bulan aku ni. Bukan kamu manusia. Boleh faham ni? Allahu Akbar. Hak ni hak Nabi Ibrahim menang da'ak. Menang. Berdebat dengan Namrud ni. Baik. Nabi Ibrahim kata, Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Tuanku, Tuhan saya boleh hidup orang mati. Qala ana uhyi wa umit. Dia kata nak hidup orang mati boleh, tak ada masalah. Katanya Namrud, dia ambil dua orang, hiduplah kedua-dua orang ni. Dua-dua orang ni hidup ni, aku boleh mati dua-dua orang ni, aku bunuh dua-dua orang ni mati. Tapi hak seorang ni aku nak bunuh, hak seorang lagi aku nak biar dia hidup. Hak aku bunuh ni, aku mematikan dia. Hak aku biar dia hidup ni, aku menghidupkan dia. Namrud berasa dia cerdik lah tu. Baiklah, orang yang kata, qala ana uhyi wa umit, qala ibrahim fa inna allah yati bis syams mal masyriq fa ati biha mal maghrib abuhita alladhi kafar. Baiklah tuanku, ginilah Tuhan saya boleh naik matahari sebelah timur, jatuh sebelah barat. Cuba tuanku buat sekali tengok. Siapa dia berani sebut dia nak naik matahari? Marilah kerajaan besar mana pun, pemimpin hebat setara mana, presiden Amerika pun,
Dia tahu nak sebut bahawa matahari hari ni aku perintah padamu keluar pukul 9 sebab aku nak tidur lama sikit lagi. Nah, tak ada. Kita kena ikut peraturan Allah Ta'ala. Ha, baik. Tiga. Yang keempat, hanya Allah berhak dipuja, disembah dan berhak mengabdikan diri hanya pada Allah. Ya, kita sebut la ma'bud illallah. Tidak ada kehambaan pada yang lain kecuali pada Allah Ta'ala. Baik. Empat bahagian tauhid ni saya sebut tadi. Masalah nombor satu, kita dengan orang semua berhala ni, kita mengaku Tuhan ni ada, dia pun mengaku Tuhan ada. Kita tak balah ni, kita tak bergaduh masalah nombor satu. Masalah nombor dua, Allah Subhanahu Wa Taala yang mengurus sabbe buat langit bumi. Hak tadi, masalah nombor satu, Tuhan ada. Aku percaya Tuhan ada, mu percaya. Siapa Tuhanmu? Allah. Aku pun Allah. Apa ni? Baik, hak buat langit bumi apa semua ni? Aku pun kata Allah. Mu pun kata Allah. Dah mana beza ustaz? Hak nombor tiga, nombor empat ni beza. Iaitu bahagian mengurus, satu. Yang kedua, la ma'budu illallah, tidak ada kehambaan kepada Allah Ta'ala. Hak ni beza. Baik. Bila sebut perbezaan ni lah, kita kena cakap bab syirik. Cakap bab syirik. Baik. Kalau kita tengok, tuan-tuan rahmati oleh Allah Ta'ala, sebenarnya orang musyrikin Mekah yang jadi syirik dia kerana dia menganggap ada orang lain yang Allah Ta'ala delegate power kepada dia. Faham kau tu? Ha. Mak Saleh lah tu tak punya tak? Tapi Mak Saleh punya bodoh sikit boleh lah. Allah Ta'ala turunkan kuasa kepada dia. Maknanya apa? Baik. Maknanya ialah hak buat langit bumi ni Allah. Hak uruh-uruh ni Allah. Baik. Apabila kita nak minta benda yang remeh temeh, kita kena minta dengan orang lain, ya Allah Ta'ala turunkan power kepada dia. Contoh minta seluruh wali-wali hak mati dah supaya turunkan hujan. Contoh yang boleh kita nampak itu ilah-ilah ataupun tuhan-tuhan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia kekuasaan, bagi orang jahiliah ni dia memikir Allah Ta'ala wui ke dia. Maknanya kalau orang kecil-kecil itu muslesah dengan dia lah, tak pandang aku, aku ni orang maha besar. Faham ke tak ni? Tak macam tak faham yang muka. Dia nak buat supaya macam orang fikir pentadbiran manusia. Manusia ni kalau nak minta, orang nak minta batas nyapu. Penyapu-penyapu siapa tu, tak payah minta ke wakil rakyat. Itu ngulu. Nyapu sebatas. Mutak buya, aku katuk menyapu. Itu ngulu bagi. Nah, ha, jadi itu ngulu ni bahagian-bahagian penyapu kau boleh lah. Itu ngulu bagi. Takkanlah sebagai seorang wakil rakyat kita pergi minta benda-benda lagu tak nak sabar. Wakil rakyat ni kita minta tanah. Betul ke tak? Oh, kalau MB pula, oh, MB kita minta lain pula. Kalau ada balok, minta balok. Kalau MB betul tak? Oh, kalau hak tinggi pada MB lagi, oh, orang jahiliah ni mikir gitu. Atau syirik dia tu. Bukan orang jahiliah zaman tu saja, malah jahiliah zaman sekarang, hak bertopengkan agama. Ana nak sebut sekali lagi, ulang suara. Jahiliah zaman sekarang, hak bertopengkan agama, yang diminta dengan roh wali-wali hak adalah kubur tu. Ha. Dia duduk kubur tu, isfa'lana, lalalana. Tak tengok ke? Isfa'lana, isfa'lana. Tak apa-apa, tak tahu. Nabi suruh pergi kubur, suruh ingat ke mati. Dia pergi kubur, pergi minta pertolongan hak adalah kubur.
Hak alam kubur tu kena pukul ke malaikat berapa kali lipatan pun tak tahu. Kena azab, kena rahmat pun tak tahu. Moga perkara gaib. Dia pergi minta Muhammad dah. Punya celarunya puak-puak akidah kuburiyu. Ni zaman dah ni. Agak orang Melayu ni maru yang kau sekobang besar tu. Ini. Itu. Oh, dua belah gini. Sekali. Dua kali gitu. Lekak ingus ni. Mari tu kau sekobang besar pula. Panama berdepan pula Al-Muhaddis, Al-Muhaqqiq, Al-Lamah. Orang Melayu. Lagu gelek Arab pun dia kata nasyik. Sungguh. Saya ada pengalaman nak cerita lah sikit. Lama sekolah dulu saya masuk naik. Main nasyik, nasyik. Tahu nasyik. Lagu Arab ni. Lepas tu. Hak jadi mudir sekolah kita tu. Dia tidak ustaz. Tak ada. Berbahasa Arab. Tapi dia pergi Mesir, lawatan pengetua-pengetua ni. Masa tu kita dah setting dah lagu ni, nak nyanyi ni. Ustazah pun tulis dah lagu-lagu ni. Entah nyanyi lagu ni, Khairul. Kita pun berlatih lagu tu lah. Nah, berlatih, berlatih, berlatih. Nak nasyik ni. Majlis musabakah. Nak nasyik. Anak masjid jadi solo. Anak seorang je besar, orang yang halus belakang masa tu. Cerita lah. Oh. Jadi seminggu lagi nak pertandingan ni muda pun balik. Buat balik kaset daripada Mesir. Muda pun beri ke ustazah, dia kata, "Ustazah, saya nak Khairul nyanyi lagu ni." Ustazah pun dengar, ustazah kata, "Lagu gapo ni? Ni lagu cinta ni, cikgu." "Cinta kau tak cinta, kira asalkan sedap," dia kata. Ha, tu dia. Oh, waktu saya sedap bunyi. Sedap lagu ni dong 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 lagu. Lagu zaman percintaan penuh dengan khayalan. Tajuk dia. Bahasa Ami Mesir, Allah, belipak lidah aku nak sebut ni. Masa tu kita tak pandai mana cakap Arab ni. Patu mari Arab Mesir pula. Allah. Hei, pening. Hah, seminggu lagi nak masuk tanding. Dia suruh saya dengar 3 hari. Saya pun dengar. Terang ikut-ikut. Bolehlah nyanyi. Mudir pun panggil lah nyanyi depan saya sekarang nyanyi. Ah, boleh lah tu. Saya pun tanya mudir faham ke tak? Cakap faham. Dia kata asalkan sedap. Dia pun tak faham juga. Ustazah hak tulis lirik pun tak faham. Tulis-tulis lirik ke arah. Siapa hari pertandingan? Siapa hari pertandingan? Beri lirik. Tok Hakim ni ada 5 orang depan. Tengok lirik. Tok Hakim tengok kau ni. Aku tengok kau ni. Ustaz hak jadi Hakim tanya, "Awak payah ke ni? Saya pun tak payah. Lagu apa ni?" "Tak apalah, kita dengar dulu," dia kata. Dengarlah. Nyanyilah hari tu. Orang-orang yang tak mau nyanyi dalam masjid ni. Nak nyanyi boleh, kita nyanyi petah malam ni insya-Allah. Lagu gom-gom go sedap muzik ni. Lagu disco Arab. Saya ambil mikrofon, nyanyi dengan puas hati lah. Tok Hakim tengok gini. Sudah persembahan, Hakim tu kata, "Eta boleh," dia kata. "Cakap Ami gitu, anak duk mesti 8 tahun, tak boleh cakap lagi supaya Eta." Allah. Allah sukanya johan, aku johan. Tok Hakim tak bahas patuh, boleh jadi johan. Saya pun kata, "Ustaz payah ke tak ustaz jadi hakim?" "Aku pun tak payah. Tak boleh jadi johan. Sedap punya pasar," dia kata. Nak beritahu mentaliti orang Melayu. Bunyi Arab tu, ha, agama dah ni, agama dah ni. Mari tosek janggut merah sekepang besar ni Tok Ali. Padahal duk negara dia buat roti je. Ya. Nampak ni? Duk tepi jalan tu peh roti. Mau mari sini. Ada orang di Malaysia ni nak ambil kesempatan. "Ha, mana Syekh mari mau jadi alim lah kapun aku." "Ha, boleh, boleh, boleh." Dia kata dia mari pakai serban besar. Oh, Masya Allah. Jalan tunduk. Gitu. Orang Melayu pun pakai siung tangan belaka. Pakai ambil berkat belaka. Air yang bekas dia minum tu pakai minum belaka. Kosok gigi kedok pun tak tahu.
Ni syirik orang Melayu ni duduk sini. Eh, boleh faham ke tu saya cakap gini ni? Ha. Baik. Jadi tu jahiliah zaman Nabi tak sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Hak apa mau sembah berhala ni? Dia tak bagi berhala nama dia. Allah tak bagi. Ini nama La'ta. Ini nama Uzza. Ini nama mana? Ni berhala-berhala aku sembah ni La'ta. Hak ni bahagian ni. Hak ni bahagian turun hujan. Hak ni bahagian kalau kemarau mau minta dengan dia. Hak ni kalau musim buah nak buah comel minta dengan dia. Apa kurang dengan orang Melayu je? Akidah kubur hidung tadi. Kenapa mu tak akad tangan pada Allah? Ya Allah, mula hak beri syafaat. Ya Allah, mula maha pengasih. Ya Allah, mula maha segala-galanya. Mu bagilah pada aku segala-galanya, ya Allah. Kenapa tak minta gitu? Ataupun minta, ya Allah, aku perlu buat baik dengan orang. Ha, sekarang ni aku ditipu masalah. Kalau aku buat baik tu kerana Allah, kerana mu, ya Allah, maka tolong aku lagi. Orang yang panggil tawassul dengan amalan. Ni tak faham. Pergi kubur ya Tok Ali dengan berkatmu, dengan kebesaranmu, dengan kehebatanmu, tolonglah kami. La ilaha illallah. Oh, dia kata ada dalil. Oh, aku heran puak ni jumpa semua dalil. Kuat mengaji dia ni. Oh, ada dalil. Ada kias, dia kata. Oh, ni kias ni gini-gini. Oh, mudah nak kias ni. Ada dalil. Tak kira lah, palsu tak palsu, asalkan ada dalil. Kita tekan lagi. Tak betul dalil awak ni. Kaedahnya gini-gini. Lah sekali. Tak sah saya memimpi. Habis cerita. Pening aku. Kalau tak sah memimpi, aku pening. Nah, mimpi banyak. Tak sah saya memimpi gini. Tak sah saya memimpi. Tak sah memimpi. Tak sah kuat tidur. Temu kata tu Habibmu ni mimpi 5 kali sehari. Ya betul lah. Moga lepas semaya dia tidur. Mimpi sekali bangun tidur, nak beritahu pula. Oh, mimpi Rasulullah suruh saya mari ke Indonesia. Oh, lepas Zuhur mimpi pula muka mu tidur lepas Zuhur. Allah, mimpi jadi hujah aku boleh. Aku mimpi semalam Barack Obama, mari nanti aku jadi Perdana Menteri. Hah, siapa nak marah ke aku? Ada polis nak tangkap? Tak ada. Polis nak tangkap apa? Mimpi. Pening buat ni. Hah. Segar demam aku ni. Bismillah. Cakap masalah akidahnya kena gitulah, dia kena tegah. Cakap masalah fiqh dah tegah gini. Nah, masalah akidah ni benda hati tidak ada kompromi. Nabi dan Muhammad gini kita duk balah ni Muhammad, duk bergaduh hari-hari, duk berkelahi ni tak ada pasal kita dua ni. Orang jahiliah kata kita kerjasama lah kita dua ni. Tak boleh lah. Kerjasama dari sudut apa? Dari sudut akidah. Nak buat macam mana? Ha, hari ni mu ikut aku sembah berhala. Pasal aku ikut mu pula sembah Allah. Ha, kita buat pergilih jadual gitu senang. Maknanya mu pun hormat pada Tuhan aku. Pegangi aku pegang ni. Aku pun hormat kepada pegangi yang mu pegang. Jadi kita tak balas, tak bergaduh lah. Kalau kita duduk bergaduh sampai nak pegang pecah anak beranak ni tak ada pasal. Kenapa ni? Orang jahiliah ada mikir masa tu. Allah Ta'ala sebut apa? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abidun ma a'bud wa la ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قل katakanlah ya ayuhal kafirun. Hey, orang kafir. La budu ma ta'bud. Aku tak kesembah benda hak musbah. Ha, ni orang panggil apa ni tuan-tuan? Tak ada kompromi masalah akidah. Tak kira lah mu siapa pun, mu tu'alik ke mu siapa tapi akidah mu tak betul. Wajib orang akidah betul ni kena tegur dia. Baik. Dan empat bahagian tauhid itu di mana dia duduk dalam Al-Quran. Baik. Kalau kita tengok
tafsiran daripada Maulana Husin Ali Alwani rahimahullah, daripada Syekh Ahmad Sirhindi rahimahullah. India mari ni. Nah, ini India mari dah. Baik. Dia kata empat bahagian tauhid ini, dia menafsirkan suratul Fatihah berada dalam surah Fatihah keempat-empat dan dipecahkan kepada empat bahagian dalam Al-Quran. Ulang sekali lagi, berada dalam surah Fatihah keempat-empat ni dan empat ini merupakan ada dalam Al-Quran terbahagi pada empat pecahan, empat bahagian. Baik. Kita pergi kepada hak ada dalam Quran seluruh keseluruhan. Kalau tafsir surah Fatihah tu saya akan boleh sebut, nah? Tapi saya oleh kerana tajuk kita umum tauhid dalam Al-Quran, kita ambil hak Al-Quran tu di mana empat bahagian. Baik. Bahagian pertama. Bahagian pertama bermula daripada suratul Fatihah hingga kepada suratul Maidah. Surah Al-Fatihah sehingga suratul Maidah, kandungan mauduk dia punya tema utama bahagian ini membicarakan tentang hanya Allah pencipta segala sesuatu. Dia panggil khaliqiyah. Sifat penciptaan ini hanya ada pada Allah. Tidak ada pada manusia. Manusia boleh cipta benda yang telah disediakan bahannya oleh Allah. Mikrofon ini dicipta oleh orang yang memang telah disediakan bahan oleh Allah Ta'ala. Dan keadaan mencipta, dia tidak akan sama dengan benda yang dicipta. Gitu. Hak tukar buat meja ni tak sama dengan meja ni. Mudah akidah tu. Sebab tu saya kata kalau Tuhan kata duduk, tak sama dengan duduk manusia. Kalau Tuhan kata istawa, tak sama dengan istawa manusia. Mudah ke tu? Kenapa kan ni? Dia duk fikir sama. Tuhan pening tu. Dia fikir sama. Ini kata Tuhan duduk atas aras. Tengok dia kata, ini akidah yang kafir. Itu dia. Siapa dia kata Tuhan duduk atas aras ni? Siapa dia kata? Allah Ta'ala sendiri kata dia duduk atas arah. Nabi sendiri beritahu. Cuma mu yang tak faham. Mu nak faham ke mana? Mu kotak, mu terbalik. Kita buih situ selalu senang. Nah, mu tidak faham sebagaimana Allah Ta'ala sebut. Dan mu nak kenal Allah dengan kepala otak mu. Mu tak jumpa carilah ayat-ayat ini. Tak jumpa cari. Dan kita akidah kita, benda yang dibuat tak sama dengan pembuat. Memang tak sama. Nah, roti canai tak sama dengan tuan roti canai. Kalau roti canai tak sama dengan tuan roti canai, tak sama. Kalau sama, habis roti canai kekoh tuan pula. Muka serupa dia tuan dengan roti ni. Roti habis dah, pakai cicah kari tuan dia pula. Pakai cubit sikit sore. Meja, orang tukar meja ni buat tak sama dengan meja ni. Tukar meja lain, awak meja lain. Allah Ta'ala dia kata duduk, dia kata tangan, dia kata diri, dia kata apa pun, dia tak sama dengan manusia. Alah payah nak faham lah puak ni. Puak kita tak apalah mudah faham ni. Puak-puak ada sana nak payah ni. Pertama, jadi daripada surah Al-Fatihah sampai surah Al-Ma'idah, dia punya tajuk, dia punya tema dia masalah Allah Ta'ala yang menciptakan. Baik. Bahagian kedua, bahagian kedua bermula daripada surah Al-An'am, surah yang ke-6 hingga kepada surah Isra, surah yang ke-17. Daripada surah yang ke-6 sampai ke surah 17, dia punya mauduk utama tajuk ni adalah berkenaan hanya Allah bertanggungjawab mengurus, mentadbir segala sesuatu penciptaannya. Kita panggil rububiyah. Tadi khaliqiyah, mencipta. Hak ni hak menguruh tarbir tadi. Hanya Allah. Jadi kalau kita tengok Al-Quran ni bermula pada surah Al-An'am sampailah kepada surah Al-Isra, cerita batu je banyak. Sambil-sambil cerita tu Tuhan masuk sikit cerita kaum hak tolak tauhid ni. Sambil-sambil Allah Ta'ala cerita bab tauhid ni, Allah Ta'ala buat masuk contoh. Quran ni dia mari dengan begitulah. Nah,
Awak baca novel, macam mana baca novel? Kalau novel sedih, okalah baca novel sedih daripada mula-mula cerita pada suatu hari itu sampai habis menangis belaka. Dah, mungkin suka-suka dulu. Saya pergi ke taman bunga dengan dia. Saya cubit pipi dia. Oh, lembutnya. Senyum lagi masa tu. Nah, halu hak kemuncak ni. Tiba-tiba saat perkahwinan, dia pergi meninggalkan saya. Aduh, sedihnya hati ini. Menangis. Lepas tu, jumpa dengan puan lain pun nak suka pula. Quran lebih pada tu lagi. Lebih pada tu lagi. Dia mari cerita nombor satu, bab tauhid. Lepas tu dia buat mari, orang yang tolak tauhid ni, apa kesan dia? Dia buat mari pula, apa kesan dia sebalik orang yang menerima tauhid? Apa dia punya tabsyir, dia punya khabar gembira? Apa dia punya takhwif, apa dia punya orang panggil warning yang Allah Ta'ala bagi kepada orang yang tidak menerima tauhid? Lepas tu contoh azab. Azab macam mana aku nak bagi? Azab ketika nak mati, azab di akhirat, azab dalam kubur. Semua tu satu step, step, step Allah Ta'ala cerita dalam Quran. Baik. Itu yang kedua. Bahagian ketiga, bismillah. Bahagian ketiga bermula daripada suratul Kahfi, surah yang ke-18, hingga kepada suratul Ahzab, surah yang ke-33. Hak ni pembicaraan utama bahagian inilah berkenaan Allah sebagai Al-Malikul Mutasarrif. Allah Ta'ala yang orang panggil, yakni maharaja yang mengurus, mentadbir, mengolah, mengubah suai. Semuanya di atas kudrat Allah dan segala sesuatu tanpa berhajat dan minta pertolongan kepada orang lain. Maknanya Tuhan nak buat projek ni, tak ada minta tolong orang lain. Ada kata malaikatmu tolong, sudahlah projek ni aku letih dah, bajet tak cukup. Tak ada, minta maaf, Tuhan ada gitu. Tu daripada surah Kahfi sampai surah Al-Ahzab. Baik. Bahagian keempat daripada surah Tusabak, surah yang ke-34 hingga akhir Al-Quran, dia punya tajuk utama berkenaan dengan Allah sebagai yang maha berkuasa pada hari pembalasan, dan tidak ada syafaat qahriyah yang boleh melepas atau membebaskan sesiapa. Dan syafaat itu milik Allah Ta'ala. Maknanya apa tuan-tuan rahmati oleh Allah? Dia punya tajuk akhir ni, iaitu Allah Ta'ala yang memiliki nak tolong manusia apa-apa, memang Tuhan memiliki berkat-berkat ni Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut tabarakalladzi biyadihil mulk, maha berkat Allah di tangan di segala kerajaan. Berkat ni Allah. Tiba-tiba ada orang dakwa, ada orang juga ada berkat. Berapa banyak Tuhan dalam muka dunia. Hak tu berkat, hak ni berkat, hak ni berkat. Jangan lawan dia, Syekh. Entah jangan kata-kata gitu. Dia berkat tu, keturunan Nabi. Ha. Dia mari ayat keturunan Nabi, seolah-olah tak nak sentuh langsung sebab keturunan Nabi. Abu Jahal pak saudara Nabi juga. Dah. Ha, hak ni keturunan Nabi ni mari di mana pun tak tahu. Takut sebelah Abu Jahal pun tak tahu. Cakap ke aku mudah dia tahu ahlah. Ha, kita kena buat gitu je pok-pok ni. Tak usah cakap banyak lah. Mak serabut kepala cakap banyak. Orang kata buat bazi ailiu. Nah, tuan-tuan. Kita kemah akidah kita berdasar pada Al-Quran. Baik. Kalau kita tengok. Baik. Bahagian pertama, kedua, ketiga dan keempat tadi. Kita tengok permulaan ayat ni. Baik. Bahagian pertama dimula dengan apa tuan-tuan? Suratul Fatihah. Ayat dia bermula dengan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu permulaan ayat dia. Baik. Bahagian kedua. Bahagian kedua mula dengan surah. Tak ingatlah. Surah Al-An'am. Baik. Surah Al-An'am. Kalau kita tengok surah Al-An'am, bahagian kedua daripada Al-Quran ini bermula dengan apa? Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Juga dengan alhamdulillah. Bahagian ketiga. Bahagian ketiga
bermula daripada suratul kahfi. Suratul kahfi dalam Al-Quran bermula dengan alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab. Juga alhamdulillah. Dan bahagian keempat dalam Al-Quran bermula dengan suratul Saba. Suratul Saba tuan-tuan juga bermula dengan perkataan alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi keempat-empat bahagian kalau kita tengok dalam Al-Quran ni, hak kepala dia bermula dengan alhamdulillah empat surah ni. Alhamdulillah rabbil alamin, khalaqas samawati wal ardh, alladzi anzala ala 'abdihi al-kitab, alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Empat ni alhamdulillah ni bermula dengan alhamdulillah permulaan surah ni. Alhamdulillah banyak dalam Al-Quran. Tapi kadang-kadang duduk tengah. Alhamdulillahilladzi wahabni 'alal kibri Isma'il wa Ishaq. Wa qalu alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk. Apa tu? Alhamdulillah banyak, tapi duduk tengah. Hebat Al-Quran. Dan ini pembahagian daripada Maulana Husin Ali Al-Wali. Jadi ambil daripada Syekh Ahmad Sirhindi. Oh, sebab tu orang India ni dia punya tafsir hebat. Hebat. Perikat orang awam ni walaupun dok mengaji bahasa Arab, memanglah kita nak tafsir Al-Quran tu kita perlu kepada bahasa Arab. Oh, sebagai orang hak bertafsir ni. Tapi orang awam kalau mengaji bahasa Arab faham Quran lagi baik. Nah, tapi rasa macam nak ngaji bahasa Arab ni ustaz, oh pening lah. Macam seorang pak cik itulah. Dia ngaji bahasa Arab. Orang ngaji 3 bulan dia ngaji 4 hari. Kita tanya pak cik, kenapa mengaji bahasa Arab ni? Dia kata nak pergi Mesir nak jumpa anak 20 tahun nak balik. Oh, pak cik nak pergi lah, saya nak pergi. Kena khusus bahasa Arab dulu pak cik, tak apa kita pergi. Dia pergi khusus 3 bulan daftar, tapi dia ngaji 4 hari. Ngaji 4 hari pening, dia kata tak lagi pening. Dah pak cik ngaji 4 hari ni boleh berapa patah Al-Quran? Boleh berapa patah bahasa Arab ni? Dia kata ambo boleh 4 patah. Perkataan apa? Ana, saya, enta, awak, waladung, budak, sayarah, kereta. Pak ni yang tahu. Ana, anta, waladun, sayyarah. Ah, kata tak cukup pak cik nak pergi Mesir ni 4 patah perkataan. Ah, cukup dah dia kata. Ha, kata tua dia pergi. Pergi Mesir semua sekali dia pergi sore turun kapal terbang tu. Tunjuk alamat driver taksi kata, ha, tanggung. Akak-akak bik naik taksi ni orang Arab Mesir naik taksi. Dok bisong kom macam Michael Schumacher tu dah. Pitu pula tak ada. Pak cik tu kata, "Hei, nak suruh slow sikit. Slow-slow. Tak tahu nak sebut." Dah bertaksi pun berhenti. Berhenti ingat pak cik tu nak bawa. Dia kata duduk, bawa. Pak cik tu kata, "Ha, ni suruh aku bawa." Dia bawa kereta ni. Oh, biasa dok bawa motosikal je kampung dia ni. Bawa kereta pergi 2 km langgar budak seorang kem. Sudah. Masuk mahkamah. Hakim pun buat gini. Hakim kata macam mana ni boleh langgar ni? Cakap Arab lah. Dia pun agak-agak dah berkali dia tanya macam mana cerita. Ha, dia pun cerita lah 4 patah perkataan. Dia kata ana sayyar. Tak kata na'am. Faham tak? Aku bawa kereta maknanya. Anak kata budak di guana. Waladun, budak ni walilah lilah. Kalau orang Kelantan dia perhari tau. Lilah lilah nama dia pimai pimai gitu. Lah, gi mari gi mari. Oh, lilah lilah. Dia orang Kelantan, ana bisayyarah. Waladun walilah lilah. Ana tum waladun tum tum dia. Ah, tu sanak daripada aku dah, bukan hadis tu. Jadi payuh nak faham kaedah bahasa Arab. Kena mengaji bahasa Arab dulu. Ah, kita pun ambil lah kaedah yang disebut oleh ulama mufassir ini.
Di antaranya Maulana Syekh Ahmad Serhindi. Jadi wak mari kaedah ni. Baik. Dan Al-Fatihah hak kita baca ni, kita sebut sikit, ambil masa 5 minit je saya nak masa daripada penganjur. 5 minit lagi, lebih masa kecederaan. Surah Fatihah ni memang dia ajar bab tauhid. Sebab tu Allah Ta'ala suhulang siang malam. Di mana tauhidnya? Baik. Kita baca surah Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik, bermula daripada alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim, mempunyai akidah tauhid yang mengaku bahawa Allah Ta'ala yang mentadbir, dan ar-rahman mempunyai sifat Allah yang maha pengasihan, Ar-Rahim maha pemurah lagi amat mengasihan. Yang kedua, Maliki Yawmiddin, mengandungi masalah kiamat, masalah akidah. Kiamat-kiamat ni Allah, Allah Ta'ala sebutlah Quran, Ata amrullahi fala tasta'jilu, telah datang keputusan Allah kiamat, jangan kamu gaduh. Telah datang. Kita kata telah datang ke mana? Kiamat dah mari lagi. Nampak ni? Ata ya'ti, ata makna telah datang. Telah ni benda hak berlaku dah. Nampak ni? Saya telah pergi, makna mari dah pergi. Saya telah makan, tadi dah makan. Saya telah kahwin, mana 10 tahun lepas dah kahwin. Tapi akan datang boleh lagi. Tapi telah lagi kita guna tu. Lepas lah apa ni? Tapi kiamat ni, Ata amurullahi fala tasta'jilu, telah datang. Walaupun dia kiamat, Allah Ta'ala guna telah. Sebab apa? Sebab yang pertama tuan-tuan, benda yang telah berlaku ni kita nak ubah tak boleh. Ustaz, kenapa ustaz jadi besar gini? Tak tahulah saya. Nak ubah tak boleh. Tak kawal makan ustaz. Kawal makan, aku makan nasi sekali sehari pun besar juga. Baik aku makan 5 kali sehari. Sama je tak turut-turut pun. Telah ni tak boleh. Baik. Apabila benda yang telah berlaku tak boleh nak ubah, maka mu kena faham bahawa kiamat ni, walaupun benda yang akan berlaku, dia tak boleh nak ubah sebagaimana benda yang telah berlaku. Sebab apa? Sebab benda yang akan berlaku, keedahnya tak tahu lagi benda tu berlaku ke tak kalau benda lain. Kalau benda lain, nampak ni? Esok saya nak pergi ke Mekah, tak tahu lagi jadi ke tak. Wisa tak dapat, tak tahu. Lusa saya nak pergi sini, tak tahu lagi jadi ke tak. Saya nak ayah perkampungan sunnah bila minggu depan, tak tahu lagi. Mana benda tu telah akan kiamat ni akan, walaupun dia akan, tak boleh kita kata kiamat ni berlaku ke tak, aku rasa tak berlaku, aku rasa tak boleh. Kiamat ini akan berlaku, dia memang akan berlaku dan semestinya berlaku, tak boleh nak ubah sebagaimana perkara hak telah berlaku, tak boleh ubah. Understand? Yang keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang mengandungi hukum kerana ia membicarakan ibadah yang termasuk juga hukum dan perintah. Iyyaka na'budu, padamu ya Allah, aku sanggup jadi hamba. Bila aku sanggup jadi hamba padamu ya Allah, aku akan ikut orang yang mu'iktirah
hamba yang terbaik itu Nabi Muhammad. Nak jadi hamba Allah dak ikut Nabi Muhammad, amun tak sedek nipu lah. Habis duit saja. Sungguh. Bila kata-kata iya kan aku, aku sanggup jadi hamba-Mu ya Allah. Dan aku minta pertolongan bagi kamu. Maknanya aku sanggup jadi hamba-Mu, aku sanggup juga ikut contoh daripada hamba-Mu, hakmu berkenan, hakmu i'tiraf la qad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah Nabi. Dan aku hanya minta tolong daripada-Mu sebagaimana hamba-Mu nama Muhammad tu ajar aku, nak minta tolong hanya kepada-Mu. Tiba-tiba kita sebut iyyaka na'budu, kita tidak menghambakan diri pada Allah Subhanahu wa taala, gi hamba pada benda-benda lain dan tidak minta pertolongan kepada Allah dan tidak ikut sebaik-baik hamba iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab beribadah kepada Allah taala. Lah sekali. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Ya Allah tunjuk pada aku jalan yang lurus. Mewakili cara hidup hukum hakam. Hak lurus ni hak mana? Hak Nabi. Sebab tu dia sebut ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Dia hurai jalan mana? Jalan hakmu beri nikmat. Mana golongan Nabi, golongan siddiqin, golongan sahabat, hak mu iktiraf, hak ni jalan. Tiba-tiba dia ikut Nabi, dia ikut sahabat, ikut ulama, entah mana, tak tahulah. Orang baca hadis, dia baca qala syaikhi, qala syaikhi. Berkata syekh aku, berkata syekh aku. Dah mu nak jumpa dengan Nabi Muhammad gua nanti hari akhirat kalau atas muka dunia lagi membeci pada sunnah Nabi. Ini mudah baca. Dan hak kita tidak mahu apa dia? Ayat ini ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ayat ini merujuk kepada hukum hakam berkat dengan golongan yang buat maksiat. Kami tidak mahu ya Allah jalan hak beri maksiat. Jalan hak kamu tidak redai. Jalan hak sesat tu kami tak mahu. Kami nak jalan Nabi ni. Hak al-mustaqim ni. Hak ni jalan Nabi hak sebenar. Tiba-tiba Nabi dah ikut-ikut orang lain sahaja daripada Nabi. Lepas tu dia dakwa dia jalan yang benar. Menipu belakang pun ni. Allahu a'lam, kita jumpa lagi kali. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.